waktu selamat pagi para taruna-taruni sekalian. Hari ini pagi ini kita ada di hanggar, yaitu mau melihat membuat video praktek tentang flight control sebagaimana teori kita sudah ajarkan, yaitu untuk mengetahui jenis-jenis flight control, primary flight control dan primary, secondary dan auxiliary flight control. Oke. Kita tunjukkan sekarang namanya primary flight control. Primary itu ada 3, aileron, elevator dan rudder. Sedangkan secondary control, flight control terdiri dari 4. Trim tap, servo tap, spring tap, balance tap. Sedangkan auxiliary flight control itu terdiri dari flap, spoiler, skid brake dan lain-lainnya. Oke, kita tunjukkan primary flight control jenis aileron. Ini jenis aileron. Primary flight control ini kiri kanan ujung pesawat bagian luar ada. Fungsinya yaitu untuk mengendalikan pesawat rolling. Jadi ada longitudinal axis pas ke depan rolling, pesawat untuk guling, setir guling sekiranya untuk miring ke kiri dan ke kanan sebelum belok, dan kita membelokkannya rudder. Oke, aileron kiri kanan letaknya di trailing edge bagian sayap belakang 2. Lalu kita ke bagian belakang, ini ada 2, ini elevator. Elevator ini kiri kanan juga, di tabisernya. Ini fungsinya untuk mengendalikan lateral axis. Lateral axis itu up down pesawat. Jadi kalau ini turun, hidung pesawat itu turun. Kalau ini naik, hidung pesawat naik. Kalau dia take off berarti dia naik. Kalau dia boleh ini berarti dia turun. Pesawatnya turun. Lalu kemudian adalah rudder. Rudder ini kerjasama dengan aileron. Kalau pesawat mau belok itu kan dimiringkan dulu oleh aileron dengan longitudinal axis, baru vertical axis belok kiri atau kanan. Rudder ini berfungsi membelokkan pesawat. Jadi aileron di sana hanya memiringkan pesawat miring, belum belok. Nanti rudernya umpamanya dia ke kanan berarti pesawatnya belok kanan. Kalau dia ke kiri pesawatnya belok kiri. Oke. Jadi rudder, elevator, aileron, elevator sama rudder. 3 jenis primary flight control. Lalu di dalam flight control itu ada juga secondary flight control. Istilahnya flight control kedua itu terdiri dari 4. Trim tap, servo tap, balance tap dan spring tap. Kita mulai dari servo tap. Servo tap itu letaknya juga seperti ini di ekor bagian trailing edge daripada primary, tapi hanya diperuntukkan untuk pesawat besar. Jadi dia ada di aileron, ada di elevator, ada di rudder. Itu servo tap. Kalau trim tap semuanya ada. Semua punya primary. Jadi ada di sana di aileronnya, ada elevatornya. Jadi ini namanya trim tap. Trim tap, aileron juga ada trim tap. Setelah itu ada namanya balance tap. Balance tap itu berlawanan dengan gerak primary. Aileron, elevator, rudder, dia berlawanan. Kalau dia elevatornya turun, dia naik. Kalau elevatornya naik, dia turun. Itu sifatnya balance, balance tap. Lalu ada lagi berikutnya yang namanya secondary flight control, itu adalah spring tap. Spring tap. Spring tap itu biasanya untuk pesawat besar hanya ada di aileron saja. Hanya ada di aileron saja. Jadi itu adalah primary dan secondary. Sekarang kita ke salah satu auxiliary flight control. Oke.
Auxiliary flight control terdiri dari flap, utamanya flap. Setiap pesawat punya flap. Lalu ada namanya spoiler, letaknya di sini. Ada landing spoiler, ada ground spoiler. Ini kebetulan pesawat kecil, tidak ada spoilernya. Lihat saja. Pesawat itu spoilernya itu ada trailing edge flap, flap di belakang. Ada juga namanya leading edge flap, letaknya di depan atau slat atau slot di depan semua. Lalu ada namanya spoiler di atas di sini. Nah, itu fungsinya untuk sebagai speed brake. Karena pesawat kalau landing itu pesawat besar kalau landing itu mengandalkan flap saja, nah mungkin masih lajunya lebih kencang. Jadi ada yang membantu dia mengurangi kecepatan. Namanya speed brake. Speed brake itu bisa berupa spoiler atau flapnya sendiri, termasuk juga kelompok speed brake. Ada juga namanya thrust reverse. Thrust reverse itu lengket di engine pesawat. Thrust itu fungsinya mengurangi kecepatan. Sedangkan menghentikan pesawat itu rem, brake, namanya brake wheel, brake yang ada di ban. Ini tampak brake. Nah, ini yang menghentikan pesawat. Dan sebenarnya fungsi brake itu cukup, kalau salah ada 4 deh. Ada 4, menghentikan pesawat, bisa membelokkan pesawat, lalu mengurangi kecepatan juga termasuk, dan juga parking. Kalau pesawat itu setiap parkir, pasti menggunakan brake. Kalau tidak di brake, nah pesawatnya malam-malam ada angin kencang ya, bergerak sendiri. Oke, kita berada di samping pesawat jenis TBM 700 yang kita miliki. Nanti kita naik ke kokpit, melihat, mempraktekkan bagaimana caranya menggerakkan flight control, flap, aileron, dan elevator dan sebagainya. Ada di kokpit, termasuk di kokpit ini juga nanti kita lihat ada hand pump sebagai emergency untuk menurunkan roda mendarat jika pesawat tersebut gagal roda mendaratnya diturunkan secara normal. Lalu ada pump, hand pump, pompa tangan untuk menurunkannya. Karena fatal kalau mau landing gear, landing gearnya tidak mau turun. Oke, sekarang kita lihat ke atas. Ini kita buka pintunya. Oke, taruna taruni sekalian, kita sekarang sudah ada di dalam di kokpit pesawat jenis TBM 700. Pesawat jenis TBM 700, salah satu pesawat yang dimiliki AMTO Politeknik Makassar. Oke, di sini kita melihat cara mempraktekkan atau menggerakkan flight control. Sebagaimana kita ketahui bahwa flight control itu ada tiga ya, ada primary flight control terdiri dari aileron, rudder sama elevator. Sedangkan secondary flight control itu terdiri dari trim tab, servo tab, balance tab, spring tab. Auxiliary flight control itu terdiri dari flap, spoiler dan speed brake dan segala macam. Itu auxiliary. Oke, di kokpit ini pertama-tama kita tunjukkan itu adalah mengendalikan aileron. Aileron itu fungsinya adalah rolling atau banking. Miring kiri, miring kanan. Ini mengendalikannya seperti ini. Jadi pilot itu kalau umpamanya dia mau pesawatnya mau belok kanan, ini dulu dimiringkan. Kalau pesawat sudah miring, baru rudder di belakang digerakkan ke kiri, ke kanan, lalu dia pesawatnya belok kanan. Nah, ini untuk mengontrol rudder itu di bawah ada rudder pedal. Kalau didorong lurus ke depan itu kiri kanan, itu belok kiri belok kanan. Tapi kalau bagian atas ditekan, itu fungsi daripada brake. Fungsi daripada brake rem pesawat. Tapi kalau lurus ditekan kiri kanan itu menggerakkan rudder. Itu mobil pesawat. Aileron. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa axis gerak pesawat di udara itu ada tiga. Ada vertical axis dikontrol oleh rudder, lateral axis dikontrol oleh elevator,
dan longitudinal axis dikontrol oleh aileron. Ini longitudinal axis. As lurus dikontrol aileron. Untuk vertical axis dikontrol oleh rudder di bawah. Pesawat belok kanan belok kiri yang tentu didahului dengan aileron dulu. Pesawat miring dulu baru belok, tidak bisa belok tanpa miring dulu. Lalu kemudian elevator. Kalau elevator dikendalikan itu ini hanya didorong masuk, didorong saja, dorong tarik. Kalau didorong ke depan berarti pesawatnya turun, posisi elevatornya turun. Kalau ditarik ke belakang, elevatornya naik, posisi naik pesawat, take off. Oke, jadi rudder untuk belok pesawat didahului dengan aileron dulu, pesawat miring dulu. Lalu elevator untuk menaikkan, menurunkan pesawat. Kalau ditarik, pesawatnya naik. Posisi elevatornya di belakang itu naik. Kalau ditekan, kalau ditekan masuk, posisi elevatornya turun. Berarti pesawat turun. Itu primary flight control. Nah, salah satunya yang ada di sini, secondary auxiliary flight control adalah flap. Flap di sini, saya lihat hanya 3 posisi saja. Kalau pesawat besar, di sini per derajatnya ada berapa derajat flap turun pada saat dia mau landing atau take off. Di sini hanya 3 petunjuk saja. Kalau dia di posisi depan up, berarti elevator tidak digunakan apa-apa. Pesawat belum landing, belum take off. Tapi kalau dia diposisikan di sana tulisannya TO, berarti pesawat take off. Kalau pesawat sudah terbang mau landing, flapnya itu biasanya full down karena dia berfungsi sebagai menahan stall pesawat, mengurangi kecepatan pesawat dan mengangkat pesawat. Karena engine pasti powernya diturunkan supaya pesawat tidak jatuh, tidak stall. Nah, ini kalau landing full mundur ke belakang, landing. Jadi flap, kita nanti lihat flap di bawah itu komponennya full ke belakang, full ke bawah. Oke, hanya 3 posisi. Kalau pesawat besar ada di sini berapa derajat, 10 derajat, 30 derajat, 40 derajat itu rata-rata landing, 40 derajat landing. Jadi flapnya betul-betul turun. Oke, flight control. Sekarang kita mau melihat, mempraktekkan hidrolik sistem yang sederhana, simple. Kita akan memasuki ruangan ini namanya airframe maintenance system atau aircraft maintenance system. Airframe maintenance system atau aircraft maintenance system. Di dalamnya banyak sistem-sistem di dalam yang bisa dipelajari. Mulai dari fuel system ada, autopilot system ada, hydraulic system, landing gear system, dan segala macam. Insyaallah kita nanti akan melihat hydraulic system yang sederhana, yang mulai dari reservoir sampai actuator. Oke, kita masuk. Oke, kita sekarang ada di hydraulic system dalam ruangan airframe atau aircraft maintenance system. Di sini sudah saya jelaskan tadi banyak sekali sistem di sini sebagai simulator lah begitu untuk sistem pesawat. Kita istilahnya mempraktekkan hydraulic system saja. Oke, kita buka sekarang. Ini harus steril, harus bersih. Jadi setelah kita gunakan, praktekan kita di tempat. Oke, langsung saja. Kita sudah mempelajari teori basic hydraulic system yang sederhana. Yang kita pelajari itu ada 11 komponen. Ini kita coba hitung berapa komponennya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 juga komponen, mirip yang teori yang kita pelajari yang pertama dan tidak pelajari. Jadi ini hidrolik sistem yang sederhana. Hidrolik sistem yang sederhana. Oke, sebelum kita mengoperasikan baik cara emergensi ada hand pump-nya atau motor electric pump atau EDP, kita menyampaikan dulu nama-nama komponennya. Mungkin di antara taruna-taruni sudah begitu melihat, mungkin langsung tahu ini komponen apa. Kita mulai dari atas, reservoir, tangki penyimpanan hidrolik fluid MILHA 5606 warna merah. Lalu ada akumulator, filter, actuating cylinder, shut off valve, pressure relief valve atau pressure regulator, dua fungsi di sini. Lalu selector valve, jenisnya rotary. Lalu pneumatic gauge, pressure gauge. Jadi pressure gauge untuk menunjukkan tekanan yang ada di sistem. Lalu di sini ada non-return valve. Non-return valve berfungsi sebagai shuttle valve. Kalau ini digunakan dari pompa ke sini tutup. Kalau dari emergency pump digunakan ke hand pump, power pump tutup. Jadi dua, check valve atau non-return valve berfungsi sebagai shuttle valve. Lalu berikutnya adalah hand pump untuk emergency. Kalau mau mendarat, sistem utama kehilangan pressure, lalu kru memompa supaya landing gear turun. Itu kritis kalau mau mendarat pesawat, landing gear harus turun. Lalu di bawahnya adalah EDP, engine driven pump atau electric pump. Saya namakan electric pump. Oke, itulah ada 11 komponen. Kita mau mencoba mengoperasikan motornya dulu. Jadi main system. Main system itu ini ada saklarnya ini. Pump switch jika dihidupkan, motor akan hidup. Lalu motor ini mengambil fluid dari reservoir, lalu memompa keluar di sini ke shuttle valve. Juga menunjukkan hidrolik di sini, hidrolik pressure di sini, lalu regulator. Regulator ini jika tekanan berlebih atau sistem tidak dipakai, dia kembali ke tangki, ke reservoir. Kalau dia digunakan, dia harus di sini dan menggunakan hidrolik akumulator untuk menstabilkan sistem masuk ke sini. Setelah dia masuk ke ini selector valve itu untuk fungsinya untuk memilih menggerakkan actuator. Jadi ini kita ini anggap actuator. Actuator itu maju mundur naik turun atau keluar masuk. Kebetulan di sini dituliskan flap, berarti kita ini sedang akan menggerakkan flap. Actuator itu banyak fungsinya. Di sini hanya dituliskan flap, berarti menggerakkan flap atau menggerakkan flap kontrol lain atau pinggir sama aja menggunakan actuator, actuating cylinder. Oke, kita memulai menggunakan motor EDP atau ACMP. Kita hidupkan sekarang. Setelah hidup akan nampak di pressure di sini, pressure yang ada. Berarti sekarang ada pressure dari reservoir yang depan ditekan masuk ke sistem. Kalau nanti dipakai selektor digunakan, berarti pressure dari sini lalu menggunakan akumulator dan kali selektornya selektor paginya memilih menggerakkan flare atau yang ini naik ke turun. Oke, kita lakukan di sini supaya akumulatornya kerja. Ini hanya kita tutup start of valve, bukan tutup ya. Berarti akumulator tidak berfungsi. Berarti tangan tidak stabil, tangan ini stabilkan kanan dan meminta tekanan.
kanan. Kalau kita open, berarti berfungsi. Oke. Jadi selama tidak kita tidak gerakan selektor valve, pressure yang dari pompa melalui regulator regulatornya buta dan pressure yang dari regulator terbakar cekoi. Jika kita memilih menggerakkan selektor valve, maka pressure di sini akan ke sini menggunakan regulator dan ke selektor valve lalu ke menggerakkan piston. Oke, kita tes. Sekarang posisi up ya. Setelah selektor ini jadi selektor valve ada rotari-tari. Kalau kita turunkan, itu flat ya turun. Jadi actuator ini memanjang, menurunkan flat atau menurunkan apa saja, termasuk menurunkan linear. Kalau selektor valve-nya kita gerakkan, ini rotary type selektor valve. Kita posisi netral. Posisi netral itu tidak ada yang bergerak, ya, tidak ada yang bergerak. Dia turun dan naik tidak bergerak. Kalau kita posisi di atas, jadi flatnya akan naik. Jadi selektor valve letaknya di cockpit. Jadi pilot menggerakkan. Turunkan, flat juga ini fungsinya pada saat landing, sama dengan landing gear yang diturunkan atau flat diturunkan. Oke, neutral, down, posisi down dan up, flat akan turun saat landing atau menurunkan landing gear. Ini hanya simple saja sebagai pergerakan operator, pergerakan apa saja. Oke, neutral, up. Lagi pada saat pompa jalan, pressure akan di sini. Jika tidak digunakan, pressure regulator akan membuang pressure fluid ke reservoir. Akan membuang dia kalau tidak digunakan. Kalau ini dibuka berarti dimakai regulator. Kalau selektor valve digerakkan berarti tekanan yang masuk di sini dia memilih antara ini dan ini. Kalau kita pilih ini berarti tekanan yang ada di sini dia kembali ke reservoir fluid, kembali ke reservoir. Kalau kita pilih ini berarti tekanan yang ada di sini kembali ke reservoir. Coba lagi, neutral, down, flat down, flat up, atau yang medium up. Oke, jelas. Ini main system. Sistem utama, kalau sistem ini gagal, apakah tidak ada power, ada kebocoran di sistem, kita menggunakan emergency. Sekarang sistem, main sistem kita matikan. Oke, kita matikan. Kita lanjutkan dengan emergency system. Sebagaimana teori kita pelajari bahwa emergency itu seperti juga di kokpit kita. Kita memperlihatkan di mana posisi handpump sebagai emergency untuk menurunkan flap dan menurunkan landing gear. Oke, kita sekarang mematikan power pump-nya, mau menggerakkan sistem dengan menggunakan handpump emergency. Nah, ini anggap ini landing gear atau flap. Kalau posisi up begini, kita pompa, ini sudah posisi up. Oke, setelah kita tutup akumulatornya, nah, kita posisi up ya. Kita posisi down. Kalau kita pompa, nah, dia akan bergerak. Dia akan bergerak. Baik flat atau landing gear diturunkan. Emergency system menggunakan handpump. Tapi kalau pesawat besar, emergency systemnya itu power system dengan pompa lain. Seperti Boeing itu ada emergency-nya itu ada standby system, ada sistem B. Kalau pesawat kecil atau pesawat sedang hanya satu emergency-nya pakai pump. Kalau pressure, main pressure-nya dia loss atau ada masalah. Oke, kita coba lagi selektor valve memilih arah tekanan, kita naikkan. Berarti landing gear naik atau flat naik. Lalu pressure buktikan, naik lagi. Bukan lagi. Buktikan, jawabannya benernya. Pada saat saya pompa di sini, berarti hidrolik di sini masuk ke A, jadi dia turun. Pada saat selektor pump letakkan di sini, berarti nanti di sini masuk ke sini, masuk ke actuatornya menekan naik atau masuk. Kita
Okay, jelas. Simple hydraulic system. Okay. Di kokpit TBM-700 ini, salah satu pesawat yang dimiliki Politeknik Bank Makassar, dalam hydraulic system kita mengenal sistem emergency. Kalau pesawat mau mendarat, ada kendala di sistem utamanya untuk menurunkan landing gear, fatal, ada emergensinya. Itu fatal sekali ya, kalau mau pesawat mau landing, landing gearnya mau turun, itu fatal. Nah, sehingga selalu kalau pesawat kecil ini disiapkan emergency system. Bagaimana cara menurunkan landing gear secara emergency, secara darurat. Kalau di pesawat besar, ada tiga sistemnya. Sistem A, B, dan standby system. Kalau di pesawat kecil, hanya dua sistem. Sistem utama, landing gear turun. Kalau dia mau turun, ada sistem kedua, yaitu menggunakan hand pump, pompa biasa untuk menurunkan landing gear. Ini letaknya hand pump, bisa dipompa oleh pilotnya atau co-pilotnya. Kita buka sekarang hand pump sebagai emergency landing gear untuk menurunkan landing gear. Di sini ada tulisannya landing gear emergency under hatch untuk menurunkan landing gear. Nah, ini seperti hand pump biasa. Waktu di laboratorium kita sudah memperlihatkan hand pump itu kayak apa sih? Nah, ini hand pump. Nah, jadi pilot atau co-pilot itu memompa. Ini ditekan dulu turun supaya hidrolik sistem open ke actuator landing gear untuk menurunkan landing gear itu terbuka. Kita open dulu, tekan, baru kita pompa. Nah, ini sudah mau mendarat ini, tapi sistem utama gagal menurunkan landing gear. Jadi kita pompa untuk supaya landing gear turun sebelum mendarat. Karena itu fatal kalau mau mendarat, landing gear tidak mau turun. Oke, jelas taruni ya. Ada hand pump. Kalau pesawat-pesawat ukuran sedang, kira-kira berpenumpang antara 40-70, biasanya hand pump-nya letaknya di cabin floor, di lantai cabin kiri atau kanan. Oke, jelas ya.